السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ، كيف حالكم؟ أرحبكم جميعا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. طيب أدادي سما أفا خبار، أرجو أن تكونوا في صحة وعافية دائما. Walim harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk memulakan pembelajaran di tahun 3. Sebelum ini adik-adik semua berada pada tahun 2. Pada kali ini adik-adik semua telah pun berada pada tahun 3. Jadi cabaran pembelajaran makin kuat. Adakah anda bersedia? Hal antum musta'idun? Walim nampak semua bersemangat untuk memulakan pembelajaran. Baik. وفي هذا اليوم نحن سندرس موضوعا جديدا وهو موضوع الأول لمادة اللغة العربية للصف الثالث. Hari ini kita nak belajar tajuk yang pertama yang berada di dalam buku teks semakan KSSR tahun 3 bagi mata pelajaran Bahasa Arab. أيها التلاميذ هيا ننظر إلى موضوعنا اليوم. Jom kita tengok apakah tajuk pertama yang terdapat di dalam buku teks tahun 3 yang kita akan belajar pada hari ini. Hayya ma'i, jom bersama-sama dengan muallim. Kita sebut sama-sama di rumah. Tafaddal ilal fasli. Tafaddal ila fasli. تفضل إلى الفصل. هناك ثلاثة كلمات. Dia ada tiga perkataan. Pertamanya ialah تفضل. Yang kedua إلى. Yang ketiga فصل. ما معنى تفضل؟ Kita selalu sebut تفضل تفضل تفضل. تفضل بمعنى silakan. تفضل بمعنى silakan. إلى ke, ilah ke. Fasli bermakna kelas. Izan, tafaddal ilal fasli bermakna silakan ke kelas ataupun jom ke kelas. Itu ayat yang mudah, jom ke kelas. Jadi pada tajuk ni kita nak ajak rakan-rakan kita untuk sama-sama ke kelas. Sebab dia tahun baru kan. Tahun baru, azam baru, baju baru, kasut baru, semua baru. Jadi inilah dia tajuk yang pertama yang bakal adik-adik belajar selepas ini. Walakin fi hadzal yaum nahnu sanurakkizu ilal huruf wahid. Tetapi adik-adik semua, pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu huruf sahaja. Al-an nuridu an na'rif ما هو الحروف الذي سيدرسه في هذا اليوم. Apakah ia huruf yang bakal kita pelajari pada hari ini? طيب أيها التلاميذ هيا ننظر إلى السبورة. Jom tengok pada papan hijau ataupun papan hitam ini. Ini huruf apa semua? Cuba sebut kuat-kuat. Lagi sekali. Ada yang sebut kha, ada yang sebut kha, ada yang sebut ko, macam-macam sebutan. Okey, tayyib ayat talamis. Sekiranya huruf ini tiada baris, kita sebut dengan cara kha, kha, kha. Sama-sama dengan muallim. Kha ataupun khaun. Kalau orang Arab disebut kha'un ataupun kha'. Dia seolah-olah ada huruf hamzah di belakang tu. Izan, huruf ini kita sebut sama-sama kha, kha. Baik. Ini huruf yang tiada baris. Yang kita sebut tadi huruf kha yang tiada baris. Tetapi bila kita letakkan baris pada huruf ini, maka ianya akan mengeluarkan bunyi yang berbeza. Apakah bunyi dia? Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik semua
Jangan lupa untuk menekan butang subscribe dan juga butang notifikasi supaya selepas ini adik-adik akan dapat mengikuti banyak lagi video-video pembelajaran yang bakal diterbitkan atau dihasilkan oleh Mualim. Tayyib. Hayya nuwasil dirasatan al-yaum. Jom kita sambung pembelajaran kita pada hari ini. Al-an nuridu an nadrusa huruf kha bil harakat. Sekarang ni kita nak belajar huruf kha yang ada baris. Tayyib, yang pertama sekali, hayya nadhur ila hadhihi syasha. Tengok pada skrin ini, yang pertama sama-sama dengan Mualim. Kha berbaris fathah. Kita baca macam mana sama-sama dengan Mualim? Kha. 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 Mulut kita mesti buka. Kha. Sama-sama dengan Mualim di rumah. Kha. Tayyib. Al-an hayya nadhur ila al-kalimah allati fiha huruf kha maftuhah. Jom kita tengok pada contoh perkataan yang mengandungi huruf kha berbaris fathah. Sama-sama dengan Mualim. Khashabun. 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 Ini merupakan contoh perkataan yang mengandungi huruf kha maftuhah ataupun kha berbaris di atas. Tayyib. Wa khashabun bimakna kayu. Kayu bil arabiyah nakul khashabun. Tayyib. Al-an hayya nadhur ila huruf kha bil harakah kasrah. Ini huruf kha berbaris di bawah. Kaifa naqra hadzal huruf? Bagaimana cara untuk kita membaca huruf ini? Jom sama-sama dengan Mualim. Kita mesti senyum. Bila harakat kasrah ataupun baris di bawah, kita sebut sambil senyum. Contohnya bagaimana? Macam ni. Khi. 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 Sama-sama dengan Mualim. Khi. Khi. Aywa, ahsantum. Mumtazun, antum mumtazun. Al-an hayya nadhur ila al-kalimah allati fiha huruf kha bil harakah kasrah. Kita nak tengok contoh perkataan yang mengandungi huruf kha berbaris kasrah. Hayya naqra ma'i. Khimarun. 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 Tayyib. Ini kha berbaris di bawah ataupun kha berbaris kasrah. Wa khimarun bimakna tudun. Tayyib. Khimarun bimakna tudun. Al-an hayya nadhur ilal huruf kha bil harakah dhammah. Kita nak tengok huruf kha dengan baris di hadapan ataupun baris dhammah. Bila kita nak baca huruf yang berbaris di hadapan, mulut kita mesti muncung macam itik. Mulut kita mesti muncung. Baik. Al-an hayya naqra hadzal huruf. Khu. 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 Sama-sama dengan Mualim di rumah. Khu. Khu. Aywa, ahsantum. Tayyib. Al-an hayya nadhur ila al-kalimah allati fiha huruf kha madmumah. Kita nak tengok pada perkataan yang mengandungi huruf kha berbaris dhammah. Hayya naqra ma'i. Khurujun. 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 Nampak tak huruf kha tu berada di awal perkataan. Izan, kalau huruf kha berbaris dhammah ataupun apa-apa saja huruf berbaris dhammah, kita baca sambil muncung macam itik. Khurujun. Baik, mak mana khurujun?
Kurujun bermakna keluar ataupun tubik. Dalam logat Kelantan dia panggil tubik. Tayyib, kurujun bermakna keluar. Ini kaedah dia apabila huruf kha ditulis secara huruf tunggal. Ha, maksudnya huruf kha tak bersambung dengan huruf yang lain. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana cara untuk kita tulis huruf kha sekiranya ia bersambung dengan huruf yang lain. Hayya ma'i. Jom bersama-sama dengan maklum. Pertama sekali, huruf kha bila berada di awal perkataan, maka kita kena potong ekor dia. Huruf kha, ekor dia tu kita potong dan kita ambil kepala dia sahaja sekiranya ia berada di awal perkataan. Baik, contoh perkataannya ialah kharufun. 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 Dedek nampak tak huruf kha berada di awal perkataan? Jadi kita potong ekor dia dan dia boleh bersambung dengan huruf yang lain. Faham tu? Haiwa. Tayyib. Al-an hayya nadhur ila huruf kha fi wastil kalimah. Kita nak tengok pada cara penulisan huruf kha apabila berada di tengah-tengah perkataan. Dah ditengok eh. Huruf kha ni dia boleh bersambung sama ada sebelumnya ataupun selepasnya. Maksudnya dia berkawan dengan huruf sebelum dia dan dia berkawan dengan huruf selepas dia. Dia bukan huruf sombong. Jadi kaedahnya sama juga. Bila berada di tengah-tengah perkataan, maka ekornya kita kena potong. Sebagaimana yang ada di hadapan adik-adik semua. Okey? Khi. Contohnya dia letakkan baris bawah khi. Tetapi huruf kha ini berada di tengah-tengah perkataan. Contohnya ialah, baca sama-sama dengan muallim. Nakhilun. 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 Baik, dan fokus kita di dalam perkataan ini ialah pada huruf kha yang berada di tengah-tengah tu. Jadi nampak eh, kha itu boleh bersambung dengan huruf nun dan juga huruf ya. Maksudnya sebelum dia pun boleh, selepas dia pun boleh bersambung. Tayyib. Dan sekiranya huruf kha ini berada di akhir perkataan, maka kita perlu kembalikan ekor dia. Ada orang sebut ekor, ada orang sebut perut, kan? Tapi ada yang semua kena faham, bila huruf kha berada di akhir perkataan, maka kita kena kembalikan ekor dia yang kat bawah tu. Baik, contohnya ialah matbakhun. 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 Fokus kita dalam perkataan ini ialah pada huruf kha, yang mana huruf kha itu berada di akhir perkataan. Maka kita akan kembalikan ekornya yang telah kita potong di awal-awal tadi. Jadi kesimpulan dia, adik-adik semua perlu ingat, sekiranya ia berada di awal perkataan, maka kita kena potong ekor dia. Dan sekiranya berada di tengah-tengah perkataan pun kita potong ekor dia. Tetapi apabila huruf kha berada di akhir perkataan, maka kita akan kembalikan ekornya. Jadi maklum harap adik-adik semua dapat memahami isi pembelajaran kita pada hari ini. Wahakadha darsunal yaum. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Maklum harap adik-adik semua terus bersemangat untuk belajar walaupun ada di kalangan adik-adik yang masih lagi pergi sekolah secara bergilir. Tapi ianya bukan menjadi satu halangan. Adik-adik semua boleh belajar melalui video-video pembelajaran yang telah dihasilkan oleh muallim ataupun para asatizah yang lain ataupun para muallim dan muallimah yang lain. Sampai sini saja muallim doakan supaya adik-adik semua terus berjaya dalam hidup. Arakum alal khair. Ana uhibbukum jami'an. Muallim sayang adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Bye bye. Akademi Tuba Malaysia, rangkalah sana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Bermisi kita, bantu kita, bermotor sendiri yang kita bina.
biasa. Bersama kita luar biasa.